Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Agus Markondel. Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Amin. Di sini Agus Markondel ingin memperkenalkan bahwa dua buku ini karya terakhir, maksudnya karya yang paling termuda. Ada dua buku. Yang satu adalah antologi puisi Sajak-Sajak Kehidupan. Ini kami tulis bareng dengan Sri Ambarwati dari Purwojati. Di sini isinya ada sekitar 60 puisi dan kami adalah berbagi jatah jadi 30 dan 30. Kemudian buku kedua ada buku Ikrok ini. Sehimpun puisi religi islami Iqra. Ini ditulis oleh putra-putra bangsa meliputi dari Kalimantan Selatan, Jakarta, Banyumas, Pekalongan, Maros, Kota Baru, Banjarmasin, Serondol, Semarang, Kalimantan Tengah, Sampit, Surabaya, Ambon, Rio, Kalimantan Utara juga ada, Bengkulu, Bandung, Pekanbaru, Kulon Progo, Yogya, Jambi, Tegal, Kutai Barat, Nias, Aji Barang, Grobogan, Kebumen, Tasikmalaya, Sulawesi Tengah, Cilacap, dan ada juga yang dari Pontianak. Nah, ini terhimpun berkat Facebook apa ya. Terima kasih untuk Pak Buya Al Banjari dan juga Mas Bayuwin selaku kurator dan tim penyusun. Mari kita ramaikan sastra Indonesia dengan berkarya. Terus berkarya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.